Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, insyaallah baru saja jumpa lagi kembali di konten di channel Kifli Official 123. Baru hari ini hari Jumat tanggal 23. Ya. Saya ingin buat konten terbaru yaitu mengenai tentang makanan. Bikin kita lapar, guys. Depan saya ini ada namanya Migi. Ini terbuat 12 jenis rempah. Ya, yang ada di dalamnya ini Migi. Saya mau mencoba Migi ini bagaimana khasiatnya, apakah enak atau tidak. Dari Malaysia, guys, mencoba makanannya dari Malaysia. Ya, ini sudah selesai, guys, dimasak. Ini, banyak sekali nih. Ini bumbunya 3. Berapa tadi? 12 jenis rempah. Jadi satu saja, satu bungkus saja langsung di ada semua rasanya 12 rempah. Guys. Kita coba. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. Lose all my bizarre, I'll be out the reservoir. Mantap. Di sini memang ribu, guys, karena di sini para pekerja dari Indonesia ya ribu karena
ada suara seperti itu tadi. Suara musik. Maaf, saya batuk karena mungkin lomboknya ini sangat pedas. Memang ini DJ enak, kecil juga, dicari namanya. Minang kedepannya ini enak. Ternyata DJ-nya dari Malaysia ini luar biasa juga, enak. Tapi lebih enak juga DJ-nya Indonesia, guys. Nah, saya pesan kepada pemirsa dimana pun berada, kalau kita makan makanan apalagi ini jenis, janganlah terlalu banyak lomboknya bagi orang yang tidak bisa makan terlalu banyak lombok karena pedis. Apalagi kita punya penyakit mah, boleh kita makan lombok tapi sedikit, sesuaikan dengan selera kita. Karena ini tadi saya sedikit tapi luar biasa terasa. Saya ini tidak kasih habis, guys. Terlalu banyak. Karena tiga. Baru keringat lagi. Oke, guys. Jangan lupa tonton, subscribe, dan share video ini kepada yang lainnya, guys. Mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat kepada kita semua. Dan jangan lupa dukung terus channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.